Jamaah An-Nazir Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada Senin 11 Maret mendatang. Hal tersebut disampaikan pimpinan Ustadz M. Samiruddin pada MUI. Ustadz Samir mengumumkan awal puasa Ramadan itu di Masjid Al-Muqaddis, Kampung Buta Jaya, Kecamatan Ponto Maranu pada Jumat 8 Maret. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Sayid Zulfadli. Silakan rekan Sayid. Ya, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa Jamaah An-Nazir Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah atau pada tahun 2024 ini pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, di mana penetapan 1 Ramadan tahun ini oleh Jamaah An-Nazir Goa itu berdasarkan pemantauan perjalanan bulan dan tanda-tanda alam. Selain itu, menurut pimpinan An-Nazir Goa juga penetapan 1 Ramadan ini juga sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Meski demikian, Jamaah Nazir Goa akan melaksanakan puasa dengan niatan menyambut bulan suci Ramadan pada tanggal 10 atau hari Minggu besok. Dan 1 Ramadan atau puasa penuhnya itu pada tanggal 11 hari Senin datang. Demikian yang dapat saya laporkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.